warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak minta tolong dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Nah, itu Mas Tafa depannya, biar gak ngantuk kan. Ini tolong siapa? Abdi. Mas Abdi dan Mbak Salma mohon diisi. Mas Aris. Mas, depan Mas. Ini kamu loh Mas. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang ayo hormati orang tua dan guru kita. Anda kalian semua punya orang tua kan? Kirain kamu udah jadi orang tua. Perhatikan layar, coba ada dua gambar ya. Siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan komentar tentang dua gambar tersebut? Adab adalah norma atau sopan santun yang didasarkan oleh aturan agama.
kita disuruh beradab kepada orang tua itu. Terus satu, agar tidak kurang ajar. Karena lebih tua dari kita. Boleh. Ayo yang ukti, ahwat. Kenapa sih kita itu beradab? Itu sudah didasari hukum di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Al-Isra ayat 23 ya. Saya mohon untuk Mas Jafa membacanya. Dia dipimpin Mas Jafa ya, bareng-bareng ya baca ya. Iya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa Yeah.
dong guys. Malah request ini. Mana Pak ini Pak? Ya, hadis mas. Ini loh. Oh iya. Riwayat Al Bukhari. Kok beda Pak ayatnya? Apa? Sama ma. Apa sih? Pak Ali. Ini Al-Qur'an. Kok beda Pak? Al hadis seperti ini. Seperti ini. Anissa buat. Berarti ini aja ya. Oh salah ini. Salah kompas. Jangan terlalu keras malam. Eh, langsung. Coba
enggak boleh berkata kasar kepada mereka. Orang tahu dengan baik. Patuhi perintah mereka. Jadi kalau orang tua memberikan perintah, misalkan Mas Takwa tolong pergi ke warung, itu ya langsung, jangan nanti dulu Bu apa gimana, itu enggak boleh. Kasihan tuh orang tua. Ayo cekat-cekat toh. Jika orang tua sedang sakit itu dirawat baik-baik, jangan ditinggal pergi. Kalau kalian lagi merantau itu ya, kalau orang tua lagi sakit satu minggu sekali itu jenguklah. Kalau kalau luar Jawa ya satu semester sekali. Selamati. Nah, jika kalian ini kan pada merantau toh, nah buat hati senang orang tua itu dengan cara nilai yang baik, udah jauh-jauh ke Jogja malah dapat nilai E. Itu mantap banget, bayar mahal loh 5 juta nilainya ini. Biasa berdoa kebaikan bagi orang tua. Nah, kalau sholat tuh pada berdoa enggak sih kepada sama orang tua? Ke orang tuanya gitu. Doa. Gimana doanya? Doa untuk orang tua. Coba dibaca Mas Takwa dipimpin. Doa orang tua, doa orang tua. Doa untuk orang tua. Coba gimana doanya Mas Takwa? Pak saya
saya udah lulus tapel-tapel. Coba hadisnya gimana? Waqiru man ta'allama min dua ilmi. Sebentar. Yeah.